Pemirsa, polisi gelar olah TKP kebakaran gedung Cyber 1 kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara itu, aktivitas kantor berangsur normal pasca kebakaran. Aktivitas perkantoran berangsur normal pasca kebakaran di gedung Cyber Kuningan, Jakarta Selatan. Meski demikian, penerangan di sejumlah lantai masih belum berfungsi maksimal. Sementara itu, tim Puslapor Mabes Polri beserta penyidik dari Polres Jakarta Selatan menggelar olah TKP dan memeriksa 4 saksi pada insiden ini. Ada beberapa masih 3 ya masalah. 3 saksi. 4 saksi. Sorry. 4 saksi. Nanti ya, saya sebutkan ini aja ya. 4 saksi aja. Pak, yang kebakaran itu full lantai 2 atau berapa persen dari lantai 2? Jadi semacam panel atau rangkaian kabel yang terbakar. Jadi kalau untuk gedung ruangan sendiri juga tidak terbakar. Gedung Cyber 1 terbakar Kamis kemarin. 2 karyawan tewas dalam kebakaran tersebut. Keduanya adalah karyawan gedung yang terjebak dalam ruangan hingga akhirnya kehabisan oksigen. Gedung Cyber merupakan lokasi pusat data dan kantor sejumlah perusahaan besar. Kebakaran kemarin sempat membuat aktivitas server data terganggu. Dari Jakarta, Camar Henda, Dias Triawan melaporkan.